Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin, wa la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahramin." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yang artinya adalah tidak diperkenankan seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali harus ada yang ketiga, yaitu mahram, saudara dari wanita tersebut atau saudara dari laki-laki tersebut. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin, dan juga tidak bepergian seorang wanita kecuali ditemani dengan orang yang mahram dengan wanita tersebut. Mahram baik itu orang tua, saudara, atau siapapun yang tidak diperkenankan nikah dengannya. Apa yang kita bisa fahami dari hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwa begitu mulianya seorang wanita, tidak diperkenankan wanita duduk dengan laki-laki begitu saja tanpa ditemani. Karena apa? Wanita harus dijaga. Jangan sampai wanita itu ternodai, wanita dibohongi, wanita dinistakan dan dihinakan. Dan begitu juga seorang wanita, lihat, di saat hendak bepergian Rasulullah melarang untuk bepergian tanpa ditemani oleh mahram, oleh saudara, bapak atau anaknya. Kenapa? Karena wanita harus dimuliakan. Dan bentuk pemuliaan ini kadang dipandang picik oleh para wanita itu sendiri. Padahal alangkah indahnya jika seorang wanita keluar ditemani suaminya. Alangkah indahnya jika seorang wanita keluar ditemani orang tuanya. Bukan jalan sendiri. Akan tapi kadang mata hati wanita-wanita itu ditutup sehingga lebih bangga kalau dia keluar sendiri. Coba kalau kita perhatikan, mulai dari dia naik kendaraan sampai turun, di saat ia sendirian, ia capek, ngangkat tas sendiri, beli tiket-tiket sendiri, mau nginginkan sesuatu bingung, dia pergi sendiri. Akan tapi jika didampingi oleh mahramnya, oleh saudaranya, oleh orang tuanya atau oleh suaminya, maka ketahuilah dia akan begitu mulia, ngangkat tas suami yang ngangkat, berjalan ke tempat duduk dihantarkan, mau beli sesuatu suami yang beli. Maka sesungguhnya Islam adalah sangat memuliakan wanita. Maka dari itu, adik-adik putriku yang aku cintai, jangan Anda berduaan dengan laki-laki kecuali dia adalah suamimu, atau kecuali dia itu adalah orang tuamu, atau orang yang mahram dengan Anda. Karena apa? Kemuliaan Anda yang harus dijaga. Rasulullah yang menjaga sebelum diri Anda. Maka Anda pun harus tahu kemuliaan diri Anda. Dan juga di saat Anda hendak bepergian, jangan sampai Anda lupa dan lalai bahwa Nabi Muhammad telah memperhatikan Anda. Agar Anda terhormat di jalan, maka Anda pun harus menghormati diri Anda sendiri. Jangan bepergian kecuali Anda ditemani orang-orang yang halal dengan Anda, dari suami Anda atau orang tua Anda yang, atau anak Anda atau adik Anda. Maka itu adalah kemuliaan yang sesungguhnya jika Anda mematuhi apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kami buat adik-adik kami, adik putri-putri kami yang kami cintai. Buya Yahya dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Radioku, inspirasi spirit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al haya'u la ya'ti illa bi khair." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Malu tidak akan ada kecuali akan mendatangkan kebaikan. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan dengan kalimat "Al haya'u kulluhu khair." Rasa malu itu semuanya adalah baik. Bahkan dalam riwayat lain Nabi Muhammad menyebutkan bahwa istahyu minallahi haqqal haya. Malulah engkau kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Kemudian sahabat Nabi menjawab, "Kami semua malu ya Rasulullah." Nabi Muhammad menjawab, "Belum, bukan itu. Akan tapi malu itu adalah orang yang menjaga lidahnya, yang menjaga matanya, yang menjaga perutnya, yang menjaga kemaluannya." Jadi rasa malu benar-benar disanjung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang akan dicabut mula-mula dari sifat seorang mukmin, mukmin muslim, yang akan menjadikan orang tersebut menjadi mempunyai sifat-sifat kehinaan.
dan di saat rasa malu sudah tidak ada, maka kemuliaan itu pun sudah tidak ada lagi. Maka dari itu harus kita budayakan rasa malu, dan malu ini bukan gengsi. Kalau gengsi itu sombong, malu di sini adalah malu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau kita melanggar Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau kita dilihat oleh Allah dalam keadaan kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan di saat kita memakai baju jelek lalu malu, itu adalah malu yang terpuji, bukan. Akan tapi malu yang sesungguhnya adalah lidah kita mengucapkan apa. Akankah yang kita ucapkan diridhai oleh Allah? Mata kita melihat apa? Yang masuk perut kita itu dari mana? Asal uang, asal rizki, atau kita pilah-pilah? Dan yang menjaga kemaluannya, syahwatnya masuknya. Maka itulah orang-orang yang akan disanjung oleh Allah, disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tersimpulkan, terkumpulkan di dalamnya adalah segala kebaikan. Mari kita budayakan rasa malu, yaitu malu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kami, Buya Yahya, dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Radioku, inspirasi spirit hati.